lupa di subscribe ya. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan channel saya ini, Suhadi Sogling Bro. Sekarang saya mempunyai servisan, yaitu alat pendeteksi emas ya pemirsa. Ini metal detektor, alat untuk mendeteksi adanya logam, terutama yang dicari itu logam emas. Ini ya, ini produk Indonesia ini. Ini kerusakannya yaitu tidak ada suara. Jadi tukang pencari emas itu bingung, tidak ada suara. Bagaimana cara memperbaikinya? Simak video saya sampai habis ya. Ini di dalamnya ini ada mesin untuk menghasilkan suara, alias ada power amplifier ya. Tapi powernya itu ukurannya kecil, hanya menggunakan 7 watt. Ini pemirsa alatnya. Ini ada penguat suara berupa amplifier, cuma buatnya itu kecil, menggunakan IC. Setelah saya lihat itu IC-nya itu rusak, IC-nya itu terbakar alias ada retakan di IC. Ini IC-nya menggunakan TDA 2822. IC ini biasanya digunakan untuk penguat suara radio baterai ya. Radio 2 baterai ini IC-nya biasanya menggunakan IC seperti ini, TDA 2822. Nanti IC ini saya ganti biar suaranya bisa berbunyi lagi. Oke, tidak cukup panjang lebar, ini IC-nya saya ganti dengan IC baru. Nanti kita coba alat ini apakah bisa berbunyi lagi. Saya juga penasaran bunyinya itu seperti apa, kok menggunakan alat seperti ini untuk mendeteksi emas atau logam emas. Ini ya pemirsa, sebentar lagi saya akan mencoba alat ini gimana suaranya. Oke, kita dengarkan saja suara dari alat ini gimana suaranya untuk mendeteksi emas. Ini sticknya tidak dibawa oleh yang servis ini. Ini katanya orangnya itu kalau mencoba cukup menekan di bagian koil pakai tangan, untuk sebagai imbasannya pakai tangan. Ya, kita coba. Seperti ini ya suaranya kalau ditekan pakai tangan. Begini ya suaranya. Jadi suaranya hanya seperti tutut gitu aja suaranya. Kemungkinan kalau ada stiknya, kemungkinan kita bisa tahu bagaimana suaranya ketika ada logam. Untuk sekarang nggak bisa, soalnya stiknya nggak dibawa. Begitulah ya pemirsa. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara kerja dari alat pendeteksi logam emas.
setidaknya kita sudah pernah tahu begitu ya. Oke, pemirsa, cukup sekian saja dari saya. Semoga bisa ketemu di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih.